Tribuners, kembali lagi dengan saya Cahyo Tunia di segmen Super Bowl. Nah, berita kali ini hadir dari Borneo FC pasca bersua dengan Persija Jakarta. Gianluca disebut-sebut sebagai pemain masa depan. Penasaran seperti apa beritanya? Berikut cuplikannya. Penjaga gawang Borneo FC Samarinda, Gianluca Pandeinuwu, alami insiden pada laga pekan perdana melawan Persija Jakarta minggu kemarin. Akibat benturan yang terjadi sekitar menit 60 dengan salah satu pemain Persija Jakarta, penjaga gawang kelahiran Sumatera Utara tersebut harus menjalani perawatan di lapangan yang membuatnya harus diberban di bagian kepala. Kendati alami cedera di bagian kepala, Gianluca panggilan akrabnya tetap melanjutkan laga hingga peluit akhir dibunyikan. Pelatih Borneo FC Samarinda, Edson Tavares, berharap Gian dapat segera pulih guna dapat menjalani laga selanjutnya. Menurut pelatih berkebangsaan Brasil itu, Gian merupakan pemain muda dengan masa depan yang cerah dan membutuhkan pengalaman bermain. Tidak hanya Gian, Edson juga menilai Mohamed Diki merupakan penjaga gawang dengan kualitas yang mumpuni. Sekian berita Super Bowl hari ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!